Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Tras. Kita akan merilis peristiwa pencurian uang yang ada di rekening melalui ATM, melalui modus operandinya dengan mengganjal mesin ATM, kemudian memperdaya nasabah yang akan mengambil uang di ATM dengan seolah-olah memberikan perbantuan. Kemudian terjadi pengintipan ketika nasabah atau korban itu akan melakukan pemencetan PIN yang menjadikan perbantuan tersebut. Jadi modusnya adalah yang pertama itu, yang kedua para pelaku ini ketika melihat sasarannya, khususnya perempuan, begitu masuk di ruang ATM, dan ketika korban masuk, memasukkan kartu ATM-nya, para pelaku ini, dua orang, mencoba ikut masuk pada ruang ATM yang sama, dan seolah-olah memberikan perbantuan. Jadi perbantuannya satu orang menanyakan permasalahan, satu orang mengintip nomor ATM milik korban yang notabene diberikan satu petunjuk agar mencoba lagi untuk melakukan transaksi sesuai dengan lazimnya kita mengambil uang di ATM. Dan ketika tidak terjadi proses pengambilan uang, yang bersangkutan memberikan perbantuan seolah-olah untuk menghubungi petugas bank di mana ATM tersebut yang ada. Misalnya bank BRI, kemudian adalah jadi korban nasabah dari nasabah bank BRI, juga memberikan saran untuk menghubungi customer service-nya dari bank tersebut. Sehingga dengan modus olah perbantuan tersebut, menjadikan keyakinan nasabah bahwasanya tindak pidana yang menghantu-hantui tanpa disadari pihak nasabah tersebut. Memang uang belum dilakukan pengambilan oleh pihak nasabah seketika itu, karena terjadi gagal pengambilan uang. Kemudian setelah nasabah itu kembali keluar untuk mengunjungi ATM yang lainnya, pelaku ini mencoba mengambil ganjal berupa potongan besi yang ada di mesin ATM tersebut, kemudian memasukkan ATM yang sudah tersedia milik tersangka, kemudian melakukan pemencetan nomor PIN sebagaimana hasil pengintipan yang tadi telah dilakukan para tersangka pada korban-korban tersebut. Rekan-rekan sekalian, kejadian ini yaitu modus pencurian dengan tidak pidana pencurian dengan pemberatan. Kenapa pemberatan? Karena mensia niat daripada pelaku, salah satunya menggunakan satu perangkat, peralatan untuk memperdaya korbannya, kemudian melakukan pemurasan maupun pengambilan uang milik nasabah. Kejadian TKP ada di dua TKP. Yang pertama di satu ATM bank yang berada di Jalan Kapten Abdullah, daerah SU1,
kemudian yang kedua ATM yang ada di daerah Pelacuk dengan kerugian masing-masing korbannya, yang pertama di SU1 sebesar 1.300.000, kemudian yang ada di Pelacu sebesar 100.000. Atas aksi para pelaku ini, kami sedang mencoba mengembangkan kepada aktor intelektualnya, karena apabila rekan-rekan mendengarkan kita bersama-sama mewawancara yang bersangkutan atau menginterogasi yang bersangkutan, ada nama-nama yang harus kita dalami guna mengetahui sejauh mana kerjasamanya antara para pelaku yang sudah kita tangkap dengan orang yang sedang kita lakukan pengejaran. Perlu rekan-rekan ketahui, ketika terjadi pengurasan uang atau pengambilan uang, seketika uang tersebut tidak dilakukan pengambilan secara tunai, namun hasil kejahatannya ditransfer pada satu rekening penampungan milik tersangka yang sedang kita lakukan pengejaran, dan terjadi perjanjian antara pemilik rekening penampung dengan pelaku adanya pembagian hasil kejahatan yang notabene setiap per 10 juta dipotong 4 juta untuk pemilik rekening penampungan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas tindak pidana yang terjadi, para tersangka, 5 tersangka ini kita persangkakan pasal 363 ayat 1 angka keempat KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Demikian juga para pelaku saat ini yang sudah kita amankan, sudah kita tahan. Yang pertama, pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.